Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Abi Zarafasa, jumpa lagi di channel ini ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas tentang mobil remote. Ini adalah mobil remote ya, mainan cucu saya nih ya. Dia baterainya sudah charge ya, jadi kita nggak perlu beli baterai. Paling beli baterai ini hanya untuk remote-nya aja di sini. Nah, untuk motornya ini dia sudah menggunakan baterai apa di charge ya. Dia tinggal diisi ulang ya. Tinggal diisi ulang. Nah, masalahnya setiap kita hendak mengecas baterai ini timbul masalah baru ya. Timbul masalah baru. Kenapa? Ketika kita ingin mengecas, karena posisi baterainya ini kita harus membuka cover ini. Ini harus dibuka covernya dan baterainya harus dilepas. Itu menjadi masalah utama untuk kita mengecas. Ya, jadi kalau kita mau ngecas harus membongkar ini, cover ini nih. Ya, baik saya buka dulu ya. Dibuka dulu. Nih, nah, nih saya buka. Nih. Nah, baterainya ini dia harus dilepas saat mengisi, saat dicas. Ini baterainya. Ya. Kita lepas dulu baterainya. Nah, jadi harus seperti ini. Kalau untuk mengecas baterai ini harus dilepas seperti ini. Bayangkan betapa ribetnya seorang ibu ya, kalau misalnya nggak ada bapaknya. Dia harus membongkar ini untuk mengecas ini selama 1 jam atau 2 jam. Sangat ribet ya. Nah, jadi ketika kita mengecas ini harus kita masukkan di sini. Harus dilepas dia. Begitu. Baru kita pasang. Sangat ribet ya. Sangat ribet. Nah. Ini setiap kita ngecas harus seperti ini, dibongkar covernya. Dibongkar covernya, lalu dilepas baterainya dari dalam, dikeluarkan seperti ini. Nah, di sini saya mau mensiasati supaya baterainya tidak dilepas-lepas ya, alias ya baterai tetap di dalam. Kita akalin ya, gimana caranya? Ikutin aja caranya ya. Ada avometer, ada tang, katanya belum ketemu ya. Nah, di mana saya lupa namanya. Terus sabar ya. Dan ini ya, ini pasangannya nih. Ini bekas headset ya. Ini saya pakai nih. Ini bekas headset nih. Jadi nanti saya akalin ini ya, biar nggak bongkar pasang. Ini bekas headset ya, ini jacknya 3,5 mili ya. Ini perempuannya, cewek, male-nya. Ini cowoknya, ini male-nya. Nah, nanti kita rubah ini supaya mobilan ini tidak perlu buka-buka ini lagi. Oke, nonton aja ya sampai selesai. Sekarang kita kasih timah dulu. Lalu kita pasang di sini ya. Kita pasang, sambungkan di sini. Oke bro. Udah kencang. Tunggu buat posisi soketnya. Kita kasih timah dulu. Oke guys. Nanti yang kabel dari sini ini di jumper juga bareng di sini ya, kanan kiri. Sekarang kita jumper. Ini
agak susah karena kabelnya pendek. Kabelnya pendek ini. Seperti ini ya, ini nanti saya lepas. Ini kan buat pegangan aja. Cekrek. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, kelihatan kan? Oke, bro. Nanti kita kasih lubang di sini ya untuk kepalanya. Kita kasih lubang di sini, jegrek dikit aja, dikit. Oke, bro. Sini, bro. Kita lubangin sini, bro. Kira-kira pas untuk itu aja ya. Untuk ternyata setelah dilubangi itu di sininya ini udah pedal posisinya udah bagus ya. Ternyata di sini baterainya mentok ya. Enggak bisa dimasukin. Ini harus dibikin di luar kayaknya nih ya. Harus dibuat di luar. Ternyata harus dibuat di luar ini. Ya. Kalau untuk ukuran ini mungkin pas. Jadi yang harus dirubah itu sekarang baterainya ya, yang harus dirubah ya, kayak ukuran kecil ini ya, nggak mau nempel ini. Jadi kalau timahnya nggak mau nempel, ini harus dikerik dulu sini. Selesai di bagian itu, ini sekarang kita potong di bagian chargernya ya, chargernya ya, jangan salah nih plus minusnya ya, kita potong lagi di sini, potong ya. Ini jangan salah juga nih ya, plus minusnya. Oke, bro. Nah, biar nggak salah nih harus pakai ini. Tesnya ini kan 5 volt ya. Cari ke DC port. Kita pakai 10. Mana yang min? Mana yang plus? Kayaknya yang min itu. Ini sepertinya ini sih. Nah, naik ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Sekali lagi ya. Ini. Nah, berarti di sini adalah merah. Merah. Di sini mere-mere. Di sini mere. Lupa di solder biar kuat. Sebelum disolasi kita coba dulu ya. Oke, ini sudah betul ya. Tinggal colok di sini.
Oke. Oke. Belum di apa? Sebelum isolasi, kita coba dulu. Oke. Ya. Ya. Oke. Ini sudah ya, biar yakin ini ada setrumnya apa enggak. Ya. Ini ya. Lihat ya jarumnya. Naik. Oke. Ya. Oke. Oke, ya. Siap, sekarang kita isolasi dulu nih. Ya, mana remote-nya ya? Ini belok. Sekarang kita tutup covernya. Jadi nggak ribet lagi kan? Jadi nggak ribet lagi, alias simple. Nah, jadi begini ya cara saya menyiasati ya. Jadi nggak ribet, nggak mesti bongkar-bongkar ini lagi ya. Oke, selamat mencoba, abang-abang ya. Oke.